どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman. Tuh, di video kita kali ini gue lagi nyobain ini. Sebenarnya udah lama sih, dari kemarin udah banyak banget yang ngomong, "Bang, main DBZ Adventure Unleashed," kalau nggak salah namanya ya. Ya itu nggak sih, gue lupa mulu namanya, susah banget. Anjir, DBAU lah, DBZ AU lah teman-teman ya. Dan gue bilang, wah ini mah Project Excel banget. Dan ya emang iya, ini Project Excel banget. Kalian bisa lihat ya, ini lihat UI-nya segala macam, ini Project Excel banget sih, kalian bisa lihat ya. Tapi lumayan seru sih kalau menurut gue teman-teman ya. Tapi ya awal-awal doang sih ini, karena kita baru-baru main makanya agak-agak seru teman-teman ya. Gacha-gachanya lumayan seru sih. Itu pun karena gue dikasih duit, lihat gue dikasih duit sampai 10 juta tadi anjir sama siapa tuh. Di private server gue masuk gitu kan, asal aja gue masuk private server ada orang dikasih 10 juta, Pak. Gila, gue gacha langsung dapat res gue udah Saiyan ya. Hybrid Saiyan, lalu gue gacha-gacha segala macem tuh, gue dapat Gohan, gue dapet Frieza, gue dapet Goku nih, terus ada Santorio, ada Black Clack ya. Gue kurang tahu sih apa aja yang bagus teman-teman ya. Jadi kalau kalian tahu kekuatan-kekuatan apa yang OP-OP, kalian tulisnya di bawah cuy. Ntar gue coba dapetin ya, gue coba showcase ke kalian. Ini yang gue dapetin sekarang baru ini sih, ini lumayan nih. Si siapa, Gohan ya. Ada Super Saiyajin, lalu Masenko, boom, gila 600 Pak. Sama Frieza nih, Frieza juga lumayan open yang Dead Ball nih. Dead Ball, boom, gila. Cuma nih Frieza enaknya, kalau Frieza enaknya dari jarak jauh Pak. Leveling nih ya nih, gue leveling kayak gini dari jarak jauh. Udah, siapa nih gue tembak ini ya? Gue tembaknya Dead Beam, boom, tuh kena. Gue Dead Barrage kena juga tuh. Gila, enak sih. Ini Frieza paling enak Pak buat farming Pak, dari jarak jauh gini Pak, anjir. Kalau yang Gohan kalau nggak salah itu enak juga, cuman dia agak ke belakang gitu sih. Yang Gohan ini. Ini enak juga, cuman dia agak ke belakang gitu. Ih, FPS drop, what the fuck? Dia agak ke belakang. Nah, kayak gitu tuh. Gak enak anjir. Siapa itu anjir? Imagine. Gila. Wah, gila enak banget, Pak. Enak nih yang paling enak kayak gini. Gue paling suka nih, mana nih ya? Nih gini nih, Goku nih. Anjing nih enak banget, Pak. Ini OP parah sih kalau menurut gue teman-teman ya. Ini OP parah, kita lihat nih ya. Kita lihat Spirit Bomb-nya apakah langsung mati. Gue langsung aja Super Saiyan 3. Boom, langsung Spirit Bomb bang. Spirit di Goku di bawah. Boom. Beh, gila. Beh. Gila, langsung mati kah? Anjir, OP banget, cok. OP banget. Anjir, ini OP banget sih. Ini OP banget yang Goku nih. Gila, kalau kalian belum dapat kalian masih dapetin ini sih. Ini gila nih OP-nya, parah banget. Udah gitu cepet banget aja cooldownnya. Anjay, gila. Super Saiyan lagi dong, Super Saiyan lagi. Bam. Langsung kita Spirit tuh. Boom. Boom. Gila. Enak sih. Game-nya apa ya teman-teman ya? Gak susah untuk dimainin ya. Ini gue baru main, bener-bener baru main sejaman ya. Udah level 200 Pak. Level 200 dan udah dapat kekuatan-kekuatan yang OP-OP gitu kan. Udah ada Frieza, udah ada Goku. Anjir, ini apa coba Frieza dari jarak jauh gini? Gila, enak banget tuh. Let's go. Tolol. Dan animasinya juga menurut gua oke sih, walaupun ya kalian bisa lihat tuh barusan ada FPS drop gitu ya. Cuman oke sih animasinya, oke. Cuman yang disayangkan satu ya. Kenapa tidak bisa terbang? Game DBZ tidak bisa terbang gitu kan. Itu aneh banget sih menurut gua. Cuman ya udahlah ya, ini karena ini emang game-nya Project Excel gitu kan, emang akarnya Project Excel gitu. Jadi kayaknya di Project Excel cuma beberapa yang bisa terbang deh, ya gak sih? Jadi kalau mau bikin semua terbang tuh mungkin rada males mungkin developernya ya. Ini harusnya Goku bisa terbang nih anjir. Goku bisa naik-naik, bisa naik awan kinton kayak gitu, kayak aduh, kayak game-game Dragon Ball pada umumnya lah teman-teman ya. Tapi ini oke sih, ini ya oke lah untuk sesekali aja kalian lagi bosen gitu kan, kalian lagi apa kayak lagi jenuh gitu main game Roblox gitu kan, ya udah kalian coba-coba aja game ini gitu kan, gacha-gacha karena ini cepat. Kalian nggak perlu grinding banget sih, serius kalian nggak perlu grinding banget main ginian, karena gue dari tadi aja udah level segini gitu. Gue kagak ngapa-ngapain, itu literally gue cuma main-main doang anjir, mukul-mukulin itu doang, apa tuh dummy yang di situ tuh, mukul-mukul dummy. Level gue naik mulu sumpah. Gila nih OP banget anjir, Goku hilang kok langsung Pak.
OP sekali anjir. Stun, gila. Langsung aja kita dead. Ball. Boom, anjir gede banget, cok. Wokil sini. Freeze enak banget, Pak. Freeze enak banget dari jarak jauh. Langsung aja coy kita Super Saiyajin 3. Kita lagi. Kita Super Spirit Bomb lagi ya. Super Spirit Bomb. Gila. Dan. Tunggu gue ini lagi deh. Anjir enak banget main ini, Pak. Gokil sih ini. Ini game oke lah, boleh lah teman-teman ya. So ya, apa ya, gue mau ngapain ya main ginian. Gue bingung juga. Kita gacha aja lah anjir. Bentar gue coba. Mana yang bagus ya. Gue punya Santorio sih. Belum gue coba pakai. Kita coba pakai yuk Santorio ya. Kita coba Santorio. Ini katanya Santorio bagus juga. Cuman gue gak tahu karena dia V1 ya. Ada banyak VV-nya kayaknya nih teman-teman nih. Coba gue Santorio V1. Apakah bagus? Onigirinya doang yang gue pakai anjir. Nih Tiger Hunt. Bam. Ah rada-rada maju gitu. Gak suka gue coy. Tuh ya kan. Lihat masternya apa coba. Naikin cepet banget lihat. Ini game buat nyantai sih teman-teman. Kalian nggak perlu grinding susah-susah anjir. Bahkan kalian mau AFK aja bisa gitu di sini pakai auto click kayak gue nih. Gue auto click tuh. Cepet kan? Ini paling 5 menit anjir, 5 menit udah full ini, udah level 100 gitu kan. Ya cepet banget tuh. Sorry, suaranya ternyata gede banget dari tadi ya. Anjir, gue baru nyadar dong, imagine. Sorry. Dan setahu gue di sini juga ada boss teman-teman ya, Broly ya. Cuma gue enggak tahu udah muncul belum ya Broly ya. Gue Broly. Lawan Broly, coba kita lawan Broly yuk. Udah ada belum ya? Soalnya ada bos-bosnya apa di sini Pak? Not bad, gue pakai lawan Broly, gue pakai Goku aja kali ya. Atau pakai Black Lake ya? Black Lake OP juga sih. Black Lake OP juga sih. Ini juga bagus nih. Dikasih juga gue tadi nih, Honest Admiration ada Goku juga. Cuman ini Vegeta sih kayaknya nih. Ada Super Garlic Gun nih. Garlic Gun tuh ya. Wah, anjir ini OP banget Pak. Anjir tuh OP juga nih. Ya cobalah, coba. Yuk Broly. Let's go, kita coba Broly ya. Kita mencoba Broly gitu kan. Penasaran gue ngelawan Broly. Katanya bisa ngedapetin kekuatannya Broly. But I don't know. Kita tidak tahu. Katanya sih susah Broly. Gue belum lawan sih dari tadi. Coba gue masukin lagi dah. Ini by the way cara nge-unlocknya gimana ya? Ada yang bisa di-unlock-unlock gini? Apakah level? Atau pakai bobak? Pakai bobak sih kayaknya. Kayaknya ya. Karena game kayak gini pasti nyari duit. Gue ya. Gue tahu nih. Oh ada tuh Broly tuh. Iya bener kan ya. Ini Broly nih teman-teman. Kita coba ya. Kita mencoba melawan Broly oke. Okay? Malah ih, Requiem Arrow nani. Bisa dapat Requiem Arrow anjing. Ada Lucky Arrow, Requiem Arrow. What? Ada kekuatan macam-macam kah? Nah, ini Broly nih. Langsung aja kita. Wah, anjir. Wah, anjir di mana tuh, Cok? Super Saiyajin. Langsung aja gue Garlic Gun, anjir. Wah, ngegokil nih orang ya. Garlic Gun. Di mana tuh NPC-nya anjir? Imagine ya sih. Kemana-mana NPC-nya anjir. Dia teleport tuh masih OP banget anjir. Bum. Waduh shit man. God kick. Boom. Jangan nge-spam please. Mati lu anjing. Mati lu, gue super saiyan lagi. Bentar god kick lagi. Wah gue mati sih. Wah gak kuat gue, gila. Ini level berapa lawan Broly pak? Level berapa lawan Broly? God kick. Meninggal lu. Berapa sih tuh? 350. Gak mungkin anjir. Gue lawan NPC yang ini aja gampang gitu kan. Itu 350 anjir. Itu mah levelnya kayak 1000 cok. Sakit banget gila. Ini padahal level lebih tinggi loh NPC yang ini. Apa sih gak jelas banget cok. Mana nih. Tuh NPC ini lebih tinggi 370. Cuma lebih sakit Broly. Ini gak jelas anjir. Gila enak sih ini. Kita coba lagi Garlic Gun. Super Garlic Gun. Boom. Sakit juga nih Super Garlic Gun anjir. Sakit juga nih sama kayak Goku yang sama kayak Goku tadi nih. Boom, coba bentar gue pengen lihat mereka tadi dapat Requiem Arrow tuh apaan anjir? Requiem Arrow apaan coba? Gue pengen tahu Requiem Arrow apaan cuy, penasaran gue. Ada banyak arrow kayaknya ya walaupun di sini tulisannya cuma arrow doang bisa dapat. Oh, gitu kah? Coba. Gue beli banyak dah. Kita gacha teman-teman ya, kita gacha. Nih gachanya cuma kayak gini, gampang kan? Gachanya easy banget gitu loh. Bentar gimana sih cara oh ini nih, moveset kedua ya. Karena kita mau moveset yang kedua, kita langsung aja. Standar. Burik. Ini yang bagus nih, Technician Time Guido lumayan bagus tuh. Ada time stopnya anjir. Sumpah, lumayan. Nih, kita coba deh. Ada time stopnya apa yang ini, Pak? Nih. Gue coba ya. Kita coba.
time stop. Yoi. Ada time stopnya, kocak banget dah. Lucu. Oke, gue gacha lagi, tapi karena itu common jadi gampang dapetin, bodo amat teman-teman ya. Nyari yang rare-rare sih. Katanya ada yang epic, tapi katanya epic cuma dari boss doang. Jadi gue enggak tahu juga nih, coba-coba. Kita gacha momen gitu kan. Menggacha momen, gampang gitu mainnya. Ini game gampang anjir mainnya. Jadi enak gitu buat melepas penat gitu kan, bosan-bosan. Kalian masuk ke public udah ngerusuh aja di public, enggak apa-apa, Cok. Ini Vegeta dapat Krillin. Dapat Emperor Vegeta lagi gue. Boom. Oke, okay. Gacha dong, dapetin dong yang rare dong. Untung duitnya banyak nih. Siapa sih tadi ngasih gue? Makasih banget loh anjir. Gila, gue dikasih duit sampai 10 juta, guys. Gila, imagine tuh orang farming kayak gimana dah. Tapi duitnya enggak susah banget sih. Kalian satu kali lawan musuh aja tadi 10 ribu kan ini yang di sini. Ini kalau enggak salah di sini satu quest 10 ribu dah. Kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah 100 ribu nih. 10 ribu ya. Tuh ya kan 13 ribu malah anjir. Jadi dapat duitnya sebenarnya enggak susah-susah banget anjir. Kalian pakai jarak jauh yang Frieza udah enak banget itu. Wah, enggak dapat, Pak. Mesti ada PT, Pak. Di sini ada PT sih, teman-teman. Untungnya di sini ada PT. Jadi kalau kalian perhatiin, kalian gacha nih. Ada kayak PT tuh di atas tuh PT. Ini tutuplah PT 26/60 gitu kan, gua coba PT. Pam, tuh PT ya. PT, kita coba. Jangan PT dong. Kalau kalian udah dapat yang rare, dia PT keulang, Pak. Kayak res ya. Kalau res kalian cara gantinya pakai heart, guys. Kalau kalian baru tahu ya. Pakai heart. Heart kalian bisa beli di Bulma juga nih, tuh ada heart ya. Cuman gue udah bagus, gue super saiyan. Walaupun gue gak ngerti gue super saiyan, tapi gak tahu efeknya apa gitu. Apakah nambah darah atau apa gitu. Gak ada trelonya ya anjir, gue nyari trelonya gak ketemu loh sumpah. Kalau kalian ada trelonya tulis di komen teman-teman ya, please ya. I really need that man, I really need trelo untuk ngelihat apa aja yang bagus, apa aja yang burik gitu ya. Jadi gue kalau misalkan dapat yang bagus, gue tahu gitu, gak gue asal roll ulang gitu loh. Sayang banget kalau ke roll ulang. Nih kalau gue gak tahu hybrid saiyan bagus, gue kayaknya udah kerol ulang sih anjir. Katanya rare ini, jadi ya udahlah save aja lah anjir. Wah, nggak dapet, dapet dong PT dong gue. PT gak tuh anjir, ya udah nggak apa-apa lah, PT lah gas. Penasaran gue anjir. Yami nomi bangsat, ini burik nih anjing. Ini kekuatan paling burik katanya, rare paling burik ini teman-teman katanya orang-orang ini sih. Ini udahlah ya tuh, paling burik ini katanya. Dajjal, sedih, dalah. Gue gak tau sih kenapa burik. Efeknya sih bagus game-nya, liat tuh. Apinya bagus anjir, api hitam gitu. Apakah ada Itachi? Ada gak ya Itachi di sini? Kalau ada GG sih. So ya, teman-teman kayaknya video kita sampai sini aja. Video gak jelas. Yang ya pokoknya gak jelas lah. Video-video kali ini gak jelas banget sumpah. Cuman gue lagi mencoba untuk main DBZ AU ya. Dan menurut gue oke-oke aja sih. Bagus aja game-nya teman-teman ya. Gue gak bilang jelek. Tapi gue gak bilang bagus juga karena ya... Ya sekarang standarnya udah tinggi banget gitu loh. Kalau udah game-game anime tuh standarnya tuh udah tinggi teman-teman ya, dari animasi, dari gameplay itu standarnya udah tinggi. Jadi game kayak gini dulu yang pertama kali Project apa ya, Project X ya namanya ya, itu bagus banget. Sekarang udah biasa aja sih karena standarnya udah tinggi gitu ya, udah kayak di Pokken gitu-gitu. Jadi ngeliat game kayak gini kayak biasa aja sih. Oke. Ya, thank you teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau kalian suka, subscribe jangan mau, nggak usah subscribe apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye, ciao.